Di sini patuan kami hanya tinggi medan yang berbeda. Jadi nanti kita akan mendemokan tentang tanah robot. Yang pertama, benda akan memindahkan robot akan memindahkan benda dari ruangan satu ke ruangan dua. Kemudian benda akan dilepas. Kemudian selanjutnya robot akan mengangkat benda di ruangan tiga dan akan diangkat ke menuju ke ruangan empat. Ini yang merupakan proses pengambilan benda di ruangan tiga. Nah, dan ini adalah langkah terakhir, robot akan membawa benda ke ruangan 4. Sini kami kelompok 5 dengan anggota Andreas sebelah kanan dan ada Zulfikar dan ada juga Farid Afandi dan saya sendiri sebagai pembuka Alfat Hamad. Jadi di sini praktikum dari Otomasi Robotika akan membuat sebuah proyek mengenai modul arm lengan robot yang akan dikendalikan melalui Arduino dan Visual Basic. Okay. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kerjanya plan kami. Plan kami dapat dikendalikan melalui Visual Basic secara otomatis dan manual melalui komunikasi serial. Nah, apabila tombol otomatis ditekan, maka plan kami akan mengambil suatu barang dan meletakkannya di daerah tertentu, kemudian mengambil barang lagi dan menaruhnya di tempat yang lain lagi. Dan itu dilakukan secara otomatis. Apabila dan juga bisa dilakukan secara manual, yaitu dengan menekan tombol bagian manualnya. Dan di situ terdapat banyak sekali tombol,
dimana kita bisa mengendalikannya satu persatu seperti itu. Dari sekian banyaknya tombol, dimana setiap tombol itu mengendalikan satu relay, yang satu relay itu digunakan untuk mengendalikan arah putaran motor. Untuk memutar motor searah atau berlawanan dengan jarum jam, kita menggunakan dua relay, yang mana satu relay untuk arah putaran motor searah jarum jam, kemudian satu relay yang selanjutnya untuk arah putaran motor berlawanan arah jarum jam. Ya, di dalam arm motor lengan itu terdapat 5 motor. Yang pertama menggerakkan driver. Driver sebagai penjepit bahan, sebagai penjepit alat benda yang akan dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Terus ada putaran driver. Terus yang ketiga ada lengan. Lengan menggerakkan ke atas bawah. Terus yang keempat menggerakkan bahu, bahu pada arm robot. Terus yang terakhir menggerakkan rotasi putaran lengan robot itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar, yaitu robot arm dengan controller Arduino. Ini plan tugas besar dari kelompok kami. Ini ada robot arm memiliki 5 motor, yaitu motor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini ada penjepitnya. Selanjutnya langsung saja ke tampilan dari Visual Studio atau VB. Ini tampilan VB dari kelompok kami. Yang pertama, ini menyesuaikan COM-nya sama baud rate. Ini setelan default ya. Selanjutnya ini ada tombol diskoneksi. Selanjutnya kita tekan connect. Nah, di sini ada lampu indikator yang menandakan sudah terhubung. Selanjutnya kita pilih modenya. Ini masih dalam mode manual dan kita pindah ke mode otomatis. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tekan tombol di bawah. Robot arm akan mengambil benda kerja satu pada gedung ke satu di plan kami. Setelah mengambil benda kerja satu, akan dibawa ke gedung 2 untuk diletakkan benda kerjanya. Nah, terlihat. Lalu akan mengambil benda kerja yang kedua pada gedung 2. Setelah itu dibawa lagi ke gedung ketiga untuk diletakkan benda kerja keduanya. Lalu mengambil benda kerja ketiga di gedung 3. Setelah itu akan diletakkan pada gedung keempat. Nah, setelah itu arm robot akan kembali ke posisi semula. Sekian dari progres robot arm dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dari tugas dari kami. Kita akan menggerakkan tangan robot yang kita mengambil konsep dari mainan anak-anak, yang yaitu memindahkan lingkaran-lingkaran ke dalam tiang-tiang yang ada. Ini lingkaran tegak dan lingkaran berdatar. Kemudian langkah kerjanya dan video demonya akan dijelaskan oleh Agil. Sekarang kami akan menjelaskan cara kerja dari robot lengan kami. Pertama, robot lengan akan mengambil benda yang pertama, yaitu di sini adalah lingkaran yang lebih besar.
tepin untuk benda-benda yang pertama. Ini ada kemudian kebetulan akan memindahkan benda kerja ini kepada tiang pertama, dan di sini akan dimasukkan secara vertikal. Kemudian benda kerja yang kedua ini adalah lingkaran yang lebih kecil. Lingkaran yang kedua nanti akan dimasukkan ke tiang yang kedua, bukan tiang yang vertikalnya tapi tiang yang horizontal. Setelah itu kebetulan akan kembali pada posisi awal, yaitu baik dan kemudian menurut terbaik. Selamat malam, kami dari kelompok 1 ingin akan mendemokan tugas akhir dari Praktikum Automation and Robotic. Yang pertama, kita akan menggunakan PLC Siemens. Kemudian langkah kerjanya yaitu robot akan memindahkan benda satu ke batang yang ini. Yang pertama, kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu robot akan memindahkan benda yang kedua ke dalam kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pergerakan manual. Kita manual dulu. Pertama kita menggerakkan yang pertama yang atas, sakitnya menutup dan terbuka. Kemudian kita menggerakkan pergelangan dari sakitnya. Kemudian ini yang ini bagian ininya. Setelah itu yang terakhir adalah bagian bawah. Untuk mode otomatis, kita kembalikan setelannya ke awal semua. Mulai mode otomatis. Dari tim tugas akhir kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.